crying. Halo guys, kembali dengan gue Dian Melitia. Dan pada video kali ini, kita lihat bakal waktunya cukup atau enggak. Tapi di video kali ini aku pengen ngebahas tentang adanya diskon. Jadi di mana ya, bentar gue cari dulu. Oke, jadi ini adalah try your luck ya. Jadi di sini kita bakal mencoba kehokian kita bakal dapetin 90% diskon atau tidak. Jadi di sini kita bakal nanti dapat item atau barang si cewek dan si cowok ini. Pasti yang digambar yang saat ini kita lihat. Oke, so langsung aja kita di sini try your luck. Oke, kita persen doang kambing. Nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Oke, sebelumnya aku pengen ngasih tahu nih cara top up mudah dan terpercaya. Kalian di sini tinggal klik koda www.kodashop.com. Kalian klik Free Fire di sini, masukin ID kalian dan masukin jumlah top up kalian. Misalnya contoh gue pengen top up yang 355 diamond aja, oke? Bayar pakai GoPay itu jadi lebih murah daripada yang lainnya tuh. Kalau ATM 54.000, apalagi Telkomsel gila 75.000 tuh kalau pakai pulsa. So di sini kita langsung beli sekarang aja. Nunggu dan kita bakal diarahin langsung ke aplikasi Gojeknya. Tinggal kita klik lanjutkan, open ke aplikasi Gojeknya. Oke, tunggu. Dan di sini kita ada muncul confirm NP. Kita langsung aja confirm NP di sini. Kita masukin PIN-nya dulu, guys. Oke, setelah dimasukin PIN dan payment successful yang artinya diamond kita udah masuk. Mari kita cek. Oke, yap, dan diamond kita udah masuk di sini ada 1533 dan kita bakal cek lagi. Bundle-nya mahal banget. Kenapa gue dapat 40% anjir, kurang ini. Nggak bisa dibeli. Jadi kita kalau mau ngedapetin ngebuka bundle ini, kita harus ngebuka 200 diamond dulu gitu. Misalnya kita beli apa yang sekitar harga 200 diamond. Tuh, diamond gue kurang cukup dong. Kalo yang cewek berapa ya? Bentar. Kalo yang cewek, waduh, kena 10 diamond lagi. Ganti. Oke, sama yang cewek ini 1500 diamond dan gue kurang diamondnya. Ya ampun, gue males banget kuat. Gue bakal top up dulu dah. Alright, so kita suka udah ngisi diamond. Di sini diamond aku udah 4500. Tadi gue lupa banget harus saga buat ngisi diamond. Disangka gue tuh bakal dapat 90% kayak banget ini gitu. So, ya tadi kita kemana? Kita ke room dulu ya. Gue punya triknya. Sekarang kita ke room, kita tinggal ke event di sini. Kita pergi ke Nomad Samurai. Oke, dan untuk ngedapetin bundle yang kita inginkan, kita harus ngebuang 200 diamond terlebih dahulu. Yang artinya sama aja bundle ini harganya 1700 ya. Oke, buat itu gue bakal beli 200 diamond tuh apa ya? Kira-kira ya. Yaudah lah, berarti gue ngambil diamond voucher aja kali ya. Kita nih 200 diamond, 216 kita beli di sini. Oke, udah kebeli, so kita langsung bisa beli si tempered wheel bundle-nya. Kita langsung aja proses di sini, proses. Oke, dan proses sukses successful. Dan kita bakal ganti ke cowok. Ah, pakai 10 diamond lagi gantinya. Siap. Siap. Oke, buat yang kedua ini gue pengen wajah ada skin apa ini, cuy? Flaming Dragon. Serius nih, lagi diskon, cuy. Waduh, kenapa kejam dah ini. Oke, kita beli saga 2 untuk 600 ya. 600. Ini kenapa kejam dah? Oke, tadi kita udah beli juga skin AK Flaming Dragon-nya. Kenapa tadi gue nggak beli ini aja ya? Lagi murah, cuy. Sama aja harganya senjata yang biasa sama yang itu Flaming Dragon, ya kan? Enggak deh, lebih murah deh. Oke, so langsung kita beli di sini proses untuk Iron Blade bundle-nya. Kita beli di sini 1500 diamond, jadi total 3400. Masih ada 1000 diamond lagi. Kira-kira kita mau ngebohong apa ya? Ini murah juga nih. Oke, kayaknya kita bakal beli bundle Heart Devil aja deh. Soalnya ini juga lagi murah banget ya, 360 diamond doang. Kita beli di sini sudah terjual. Beli apa lagi? Masih ada 1721 diamond gue. Gue gak suka ini sih, walaupun kurang dikit, tapi enggak lah. Kita bakal buka AK Flaming Dragon ya, siapa tahu kita dapat dapat yang murah, dapat yang permanen gitu, siapa tahu kan. Oke, okay, wish your lucky. Oke, okay, thank you, cuy. Senjata pas tadi ada senjata itu deh. Ini gak bisa di itu kah? Tadi ada senjata yang warna kuning, mana ya?
kok ganti sama ini sih? Ini senjatanya apa? Yang harus nunduk itu kah? Atau kita beli AK lagi ya? Yuk kita beli AK aja ya, siapa tahu kita hoki gitu dapat AK permanen ya kan. 360 diamond gue berarti 360. Pas nih. Oke. Okay. Jadi satu diamond gue aja satu. Oh, gue baru ngerti ternyata kalau kita switch hadiahnya juga beda, cuy. Ya ampun. Tuh gitu gue switch ya. Enggak apa-apa lah, enggak apa. Esok kita bakal ngecek apa aja yang kita dapat tadi buat senjata. Mana senjata? Senjata. Oh, enggak langsung kebuka senjata ya. Iya, enggak langsung kebuka, kita harus buka di box. Dan thank you banget buat kalian yang udah ngirimin pesan tadi, banyak banget, sekitar 30 lebih pesan, dan gue dapat bundle ini. Bundle ini secara gratis, cuy. Kita buka dulu deh bundle ini. Sumpah ini gue dapat bundle ini gratis. Thank you buat kalian yang udah ngirimin pesan tadi, apa sih kado wish-wish kayak gitu lah, pokoknya nakal gitu, kado kayak gitu yang panjang gitu. Thank you. Jadi gue enggak usah beli bundle ini lagi. 1200 cuy, lumayan ini 1200 diamond sekitar 100 ribu lebih lah, 150 mungkin. Enggak tahu juga. So kita bakal buka AK Flaming Dragon dulu. 3 hari aja kah? Oke, okay, kita buka 24 jam, 3 day. Kapan gue dapat 7 hari gitu. 7 hari kayak 3 hari, lumayan sih, not bad lah. 24 jam. 7 hari, tapi enggak permanen, biasa aja. 7 hari lagi, oke. Okay. Which is good. Oke, okay, enggak dapat permanen. Kapan kita dapat permanen? Kapan? Gue enggak pernah dapat permanen aja senjata legend dari ini. 24 jam lagi. Thank you. 3 hari. 26 box enggak ada yang permanen. Oke, okay, ini buat pakaian yang cowok yang tadi kita dapat ya, dan ini buat ceweknya nih. Anjay, Hearts Devil, tidak tertutup helm dan armor. Oke. Okay. Ternyata pakaian ini tuh nyatu ya, sangka gue tuh terpisah gitu. Dan kita bakal buka bundle yang tadi kita udah beli ya, si cowok tadi. Dan ini jadi gak kece kali ini. Oke, kita buka aja langsung di sini. Iron Blade kita pakai dulu ya. Nih. Oke, kita ganti di bundle ini aja nih, buset rambutnya kece banget, cuy. Kita ganti, ini ganti, kaki ganti, celana kaki. Apaan sih? Oke, jadi ada bundle enggak tuh. Kok gue bilangnya bundle? Ini adalah bundle buat si cowoknya itu Iron Blade. Ini kece banget sih, sama kayak sebelumnya samurai yang di tahun sebelumnya juga ada kan, dan itu gue dapat sangat gampang banget, dapetinnya cuma 2 kali doang roll udah dapat. Dan kita bakal langsung buka yang ceweknya nih. Mana ceweknya? Oke, okay, yap, tempered. Nah, itu lah pokoknya. Kita bakal ganti aja langsung di sini. Woi, bentar, jangan invite dulu, cuy. Kita ganti ke bundle kalorin kita. Ini kah rambutnya? Kayak jadi cantik gini kalorin ya. Pakai bundle ini ya. Wih, cantik cuy kalorin kita, cuy. Coba kita ganti sama topi deh. Topi itu biasa lah kebangsaan kita. Banjir, cantik kali kalorin gue. Tapi ini sayangnya matanya menutup ya, menutup. Oke, gini cantik cuy, gila. Sumpah ini gue berharap kalian ada di dunia nyata dah. Astaga, ya udah. Pokoknya kita pakai full set dulu. Dan ini adalah bundle buat si ceweknya. Ya lumayan lah ya, ini bundle. Semoga aja gak bakal ada di shop. Sama kayak seperti tas yang gue pengen itu. Tas sering itu gue gak sempat beli, astaga. Sangka gue bakal muncul di shop, dan ternyata gak muncul-muncul di shop. Dan itu gue rugi banget kenapa dulu nggak beli, dan sekarang gue memutuskan untuk beli, mencegah sepertinya ini nggak akan ada di shop ya. Semoga aja nggak ada gitu, jadi ibaratkan kayak item eksklusif lah ya. Oke, tadi senjata kita lihat AK ada berapa. Kita lihat tadi AK kita ada 82 hari. Buset, 82 hari itu masih tidak mengobati rasa kekecewaan gue nggak dapat memanen ya. Oke, so thank you buat kalian yang udah nonton, thank you. Diamond gue sisa 1, astaga. Entah kenapa gue tuh gak bisa kalau lihat diamond tuh sisa 1 gitu. Gue tuh paling benci kalau lihat diamond tuh sisa 0, kalau gak 1, 5, berapa gitu. Gak bisa dipakai apa-apa cuy, soalnya tangan gue tuh gatel pengen beli apa-apa gitu. So pokoknya thank you udah nonton, thank you like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di next video, bye-bye.